ditulis nama, nomor, di bulat-bulatin. Konseling terhadap seluruh polsek, khususnya polsek Sekupang. Nanti dari kegiatan ini apa yang didapatkan dari apa yang didapatkan personil? Sehingga kita mendapat mengetahui tingkat kesetresan dari masing-masing operasional Bapak berapa lama? Gunanya, ya kan, Bapak agar terhindar dari tindakan-tindakan personil polsek Sekupang terhadap perbuatan-perbuatan yang yang tidak diinginkan. Contoh misalkan karena depresi ya, apa, Pak? Guna untuk mengetahui kondisi psikologis anggota. Oh, berarti harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini nih apa, Pak? Supaya anggota apabila ada supaya anggota bisa bekerja dengan maksimal. Oh. Jadi setiap ada permasalahannya bisa kita rekam untuk kita cari solusi. Artinya ini buat semua personil Polri seperti itu? Semua personil Polri. Berapa kali dilakukan dalam rentang waktu? Setahun sekali. Oh, berarti setahun sekali nanti digilir ke semua personil gitu? Iya. Bukan, apakah karena di tengah pandemi kondisi sulit makanya dibuat seperti itu? Seperti apa? Tidak. Setiap tahun memang sudah berjalan setahun sekali. Dalam kegiatan ini apa-apa aja, Pak, gitu? Maksudnya ada tes, olahraga, apa? Dengan menggunakan materi tes, itu hasilnya kita olah, dapat hasilnya baru kita konseling atau kita wawancara.